Ratusan warga masa Yayasan Tanah Leluhur Desa Karanganyar Kalimit ini mengepung kantor DPRD Kabupaten Sumenep. Masa mendesak Dewan segera merekomendasikan penghentian garapan lahan garam oleh PT Garam. Pihak YTL meminta sebelum ada kejelasan dari pemerintah Jawa Timur, maka tidak boleh ada aktivitas penggarapan lahan. Tetapi jika PT Garam tetap ngotot, masyarakat mengancam akan merebut paksa. Mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara selama dalam proses penyelesaian di provinsi. Karena apa? Sebenarnya ini kami adalah korban dari oknum pemerintah provinsi. Ya, jika tidak dikabulkan rekomendasi. Ya, jika DPR tidak mengabulkan, kami akan tetap bertahan di sini walaupun satu minggu kami siap. Menurut Mas Rawi, penghentian lahan pegaraman tersebut khususnya di lahan baru yang dikelola pada tahun 2010 ini, yaitu di Desa Nampekor, Kebun Gelap Timur dan Pinggir Papas dengan luas sekitar 300 hektar. Dari Sumenep, Ahmad Sa'i memberitakan.